Tahukah Anda bahwa banyak manusia telah terpapar merkuri sehingga penglihatan dan pendengarannya terganggu? Sebelumnya, mari kita kembali ke akhir tahun 50-an. Pada masa tersebut, di kota Minamata, Jepang, sejumlah orang terjangkit gangguan saraf yang disebabkan oleh keracunan merkuri yang parah. Oleh karena itu, penyakit ini disebut juga dengan penyakit Minamata atau Minamata disease. Tanda dan gejalanya termasuk ataksia, mati rasa di tangan dan kaki, kelemahan otot umum, kehilangan penglihatan tepi, serta kerusakan pendengaran dan bicara. Dalam kasus ekstrim, penyakit ini menyebabkan kegilaan, kelumpuhan, koma, dan bahkan kematian yang terjadi dalam beberapa minggu setelah timbulnya gejala. Tapi, apa sebenarnya merkuri itu? Merkuri adalah logam berat yang sangat berbahaya, bersifat toksik, persisten di lingkungan, dan pada dasarnya tidak dapat dimusnahkan. Lantas, apa saja dampak merkuri pada lingkungan, manusia, dan makhluk hidup lainnya? Senyawa merkuri tersebar di mana-mana. Merkuri dapat ditemukan di dalam air, udara, dan juga tanah. Karena sifatnya yang tidak bisa terurai dan daya ikatnya yang tinggi, merkuri yang mencemari air dapat mengkontaminasi ikan-ikan yang dikonsumsi oleh manusia dan juga menyebabkan kematian spesies lainnya yang mana akan merusak fungsi ekosistem secara permanen. Sementara itu, merkuri yang mencemari udara disebabkan oleh emisi. Hal itu menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan manusia, burung, dan makhluk hidup lainnya yang menghirup udara tersebut. Selain itu, limbah merkuri yang dilepaskan ke tanah dapat menimbulkan kontaminasi. Sehingga jika terdapat ladang padi yang berlokasi dekat dengan pabrik penghasil limbah merkuri, beras yang dihasilkan berpotensi untuk tercemar. Dalam kehidupan manusia, merkuri dapat ditemui pada barang-barang yang digunakan setiap hari, seperti produk perawatan dan pemutih kulit ilegal, kosmetik ilegal, kandungan pada baterai, lampu neon, dan masih banyak lagi. Pencegahan interaksi dengan merkuri dapat dilakukan dengan mudah. Contohnya, untuk produk perawatan kulit dan kosmetik, kita dapat memastikannya dengan menggunakan produk yang telah terdaftar dan memiliki izin edar dari BPOM. Sementara, untuk produk seperti baterai, lampu neon, dan alat kesehatan bermerkuri seperti termometer dan tensimeter harus dibuang ke fasilitas pengolahan limbah B3 terdekat. Jika tidak ada sama sekali, maka sebaiknya barang-barang tersebut dibungkus terlebih dahulu dengan bahan non-konduktor yang memiliki kemampuan menahan benturan. Mari selamatkan diri dan lingkungan sekitar. Hentikan penggunaan merkuri. Lindungi lingkungan, lindungi kehidupan.